Yeay, tentu dia balik lagi di Gen 1, The Next Generation. Ada apa di sini? Ada eksisi sekolah, tentu yang masih di SMA Kartika 43 Surabaya. Suaranya luar biasa, semangatnya keren banget ya. Sekali lagi masih boleh banget untuk upload foto Instagram terbaiknya. Jangan lupa di mention di @gen1bbstv dan di hashtagnya adalah #eksisbbstv. Ada dua hadiah untuk pemenang ya, nanti di akhir acara diumumin. Sekarang aja foto aku gitu loh ya. Ya, wala ya. Baik, tapi sebelum dilanjut lagi, sesaat lagi ada yang seru banget. Tapi sebelumnya saya mengundang dulu untuk Bapak Mure ya, Bapak Are-Are. Kami mengundang untuk Dr. Rades Agus Suprianto, MSI, Kepala Sekolah Kartika 43 Surabaya untuk bisa hadir. Dan juga Bapak Yoyo, perwakilan dari Eksis tentunya untuk bisa hadir. Selamat pagi, luar biasa. Baik, silakan Pak Yoyo, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman dari SMA Kartika 43 Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh, enak Pak, kalau sama anak-anak muda Pak. Kita ikut sama-sama apa itu menjadi jiwa muda juga ya. Ya kalau ketemu sama-sama tua nanti cepet tua. Ya, adik-adik sekalian ya, pertama terima kasih Pak Agus, kita diberi kesempatan tempatnya di sini. Ya, teman-temannya, murid-muridnya hebat-hebat semua ya. Kenapa BBSTV, XE, sama Aksis ya memilih tempat di sini? Ya, ternyata di sini banyak prestasi ya dari apa itu murid-murid di sini. Saya tadi sempat tanya ke Pak Agus, apa prestasinya Pak? Salah satunya ada lomba apa itu namanya? Balap ya Pak ya? Balap itu juga peringkat 3 internasional. Tepuk tangan dong. Ya. Waktu saya tanya ke teman-teman BBS TV, banyak prestasinya Pak, tapi saya tidak tahu detail. Ternyata setelah tanya, luar biasa SMA Kartika. Adik-adik semua ya, Aksis mungkin sudah banyak yang baca ini, ada awesome-awesome itu ya. Sudah lihat enggak? Ya. Jangan-jangan lihat-lihatan aja. Jadi awesome, sebelumnya Aksis itu tidak ada kuota untuk 4G. Ya, kenapa akhirnya kita putuskan untuk ada tambahan kuota 4G? Ya karena sebenarnya permintaan dari anak-anak muda semua. Sering banyak yang tanya ke kita, Pak kenapa XL ada kuota 4G, Aksis tidak ada kuota 4G. Ya, ini bentuk kebetulan kita tampung aspirasi dari adik-adik semua ya, anak-anak muda semua. Sekarang untuk Aksis juga ada kuota 4G ya. Sudah ada yang pakai Aksis enggak di sini? Ya, kembali kurang, ke jalan yang benar ya, di sini ya. Ya, kurang semangat jawabnya. Ada enggak? Soalnya habis ini ada games ya. Ada games ya habis ini. Untuk kuotanya ada yang 2 giga, ya 4 giga, 8 giga sama 12 giga. Ya, ini kelebihannya apa? Harganya terjangkau. Ya, untuk kantongnya ada di semua ini terjangkau. Ya, yang kedua bisa digunakan untuk apa saja sudah. Simple. Ya. Kan irit sama bisa digunakan untuk apa saja. Jadi tidak dibagi-bagi. Hanya untuk nonton film aja enggak, dipakai untuk apa saja bisa. Gitu, Mas. Bener Pak, bisa YouTube-an ya. Tapi kalau YouTube-an videonya yang benar, jangan yang nggak benar yang ditonton ya. Gosip mulu ya. Dari Bapak Kepala Sekolah Pak Agus, ini ada yang mau disampaikan mungkin Pak, kedatangan dari tim dari BBS TV, dari Gen 1, dari Eksis, gimana Pak? Terima kasih untuk Mas Yoyo dan Mas Ayi. Mas Ayi ini kelas 12 IPA berapa ini? Saya naik IPS Pak. Oh naik IPS ya? Kalau bini gak lepok no, gak sepatu apa. Iya. Besok boleh pakai sepatu yang merah, tapi harinya adalah Sabtu dan Minggu. Yeay! Katreyan Pak. Jadi hari Sabtu Minggu bisa. Iya. Mas Yoyo dan Mas Ayi, saya terima kasih. Mewakili teman-teman dari keluarga besar SMA Kartika 43 Surabaya. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Karena apa? Anak-anak ada belajar. Ya, tepuk tangan.
Tapi enggak, belajarnya ini adalah belajar untuk mencari kehidupan. Karena untuk acara begini nanti tidak akan ditemui di masyarakat. Terima kasih BBS TV yang sudah datang di sini. Paling enggak 2-3 bulan dia datang lagi di sini. Ayo, game dulu, game dulu. Kita minta dua orang. Cewek cowok yang pakai Axis di depan. Cewek cowok yang pakai Axis. Ya, anak-anak yang pakai Axis. Ditambahi hadiahnya, ayo. Maju aja. Kasih tahu ke temennya atau bu guru ya, yang belum pakai Axis. Kenapa alasannya teman-teman pakai Axis, kasih tahu kelebihannya apa. Kenapa? Sambil kasih kartunya. Kenapa? Belum pakai Axis. Ayo. Itu dikasih ke temennya. Terus kenapa sih harus pakai Axis? Kenapa sih? Kelebihannya apa aja? Oke, gini ya teman-teman. Kelebihan dari Axis itu kuotanya banyak. Jaringannya cepat. Bisa buat 4G sama 3G. Wah, wis langsung jopo Pak, dadi sales Axis, Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, Pak Yoyo, Pak Agus, saya tahan dulu. Nah, ini saatnya untuk penyerahan cindera mata dari Axis untuk SMA Kartika 43 Surabaya. Silakan. Sudah acara bagi-bagi itunya, starter pack-nya nanti masih ada untuk kamu-kamu ya yang upload video atau foto hari ini, mention di @gen1bbstv dan juga hashtag-nya Axis BBS TV. Mau yang lucu-lucu? Langsung saja saya panggil teman saya ini. Biasanya sih teman-teman saya itu yang pakai seragam-seragam SMA yang muda-muda. Ini tak panggil guru TU-guru TU-nya ya. Langsung aja berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gigis dan Blackout. Sudah siap? Saya yang belum siap ya. Tapi langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gigis dan Blackout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat semuanya? Wah, yang di pojok. Lemes. Kak sarapan ta, Rek? Poso. Waduh, poso kok semangat ngono. Perkenalkan nama saya Dedi Gigis dan ini teman saya ya. Selamat pagi teman-teman sebaya. Usianya kan enggak jauh beda. Sebaya karo gurune ta. Ya, saya Cak Blangkon. Mungkin pernah lihat saya di TV ya. Ya, saya kemarin masuk TV. Ya, ketangkap nyolong kotak amal ya. Stand up, guys. Stand up. Ya. Kita berdua punya nama yaitu duo asam urat ya. Saya asam, ini uratnya ya. Bakso lah. Ini sudah dengar belum sih? Belum ya? Belum dengar? Kupingnya diresiki. Kupingnya diresiki. Sebuah lagu. Ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu buat teman-teman di Kartika. Lagunya Anji, Dia. Wajar kan gue. Intro. Guys. Intro kepanjangan. Saya terus masuknya kapan? Musikalitasmu itu kurang tinggi. Ngawur, saya kurang tinggi emang. Iya, pengetahuan musikmu kurang. Loh, kalau saya terus terang ya, saya ini seorang musisi ya. Tepatnya... Musisi beras. Musisi. Musisi. Ini sebuah lagu ya, coba ya. Nyanyi. Wah, lagunya Armada. Sayang.
apa kekrumu. Depannya sudah bener. Ting 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 ting. Musikalitasmu kurang. Lagu lainnya guys. Ah, ya apa? Ya bener. Ini dilihat siswa Kartika loh. Tahu ST12. Sayang apa kowe krungu cerite bleset maneh. Musikalitasmu itu kurang, guys. Ya kamu itu yang kurang pengetahuan, itu ST12. Yang bener. Baik. Alah, paling sayang. Apa kowe krungu? Enggak krungu. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Sayang nanti memutih rambut terapakan. Salam mana guys? Pak guru, bu guru, ada yang sarjana hukum. Ngantemi konco hukumannya piro bu? Orang Surabaya kalau naik motor ada orang yang suka meludah sembarangan. Pernah lihat? Nah, meludah itu gak tahu efeknya itu ya, belakang yang kena. Kena angin, ini fisika ini ya, kena angin, nyiprat, nanggurinnya pasti kena ya. Iya, saya itu pernah ya, lagi naik motor, itu yang ngelamun, depan saya meludah. Des, ya, kena angin nyiprat nang tanganku. Dan gobloknya saya bau ya. Ya Allah, wong iki mangan daging tikus ta wong iki. Ambune gak enak. Saya mangkel, saya kejar. Tak lihat dari spion pas mburiku pas kon tak balas kan. Saya meludah. Duh gitu ya. Saya lupa enggak buka kaca helm ya. Nyoprot gak karu-karuan ya. Terima kasih, saya Dedi Gigis dan saya Cablangon. Selamat beraktivitas dan berkarya untuk SMA Kartika 43. Alright, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gigis dan Cablangkor. Baik, tapi yang pasti masih banyak sekali untuk yang seru-seru, tapi jangan kemana-mana, jangan pindah channel TV-nya, tetap di Gen 1, The Next Generation. Time for thick bitches.